Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Gendon, di channel Gendon Jaya Sport. Toko senapan angin bergaransi dan berkualitas. Oke, sahabat bediler semuanya, pabes-pabes semuanya, di sini ada banyak sekali jenis senapan. Mau request apa? Langsung saja tulis di kolom komentar mau review apa, dari mulai dari PCP Moser, Malder, hingga bocap-bocap sampai Predator juga ada semuanya lengkap. Dan untuk yang terbaru kali ini saya akan mengasih satu review, yaitu Predator Sultan. Untuk Predator Sultan sendiri ini baru ready kemarin, ada 50 jenis, 50 unit lebih. Dan untuk variasinya ada berbagai warna, nanti tak kasih cuplikannya, ada beberapa warna Predator Sultan yang bisa Anda pilih, mau warna hitam, kuning, hijau, dan biru. Oke, apa-apa semuanya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, karena spesial bulan Mei ini ada promo spesial. Dan juga nanti di bulan kedepannya juga ada promo spesial lagi. Jadi di Gendon Jaya Sport kami selalu memberikan promo-promo spesial di setiap bulannya. Jangan sampai dilewatkan, nyalakan loncengnya biar tahu promo apa saja yang ada di Gendon Jaya Sport. Oke, langsung saja kita review. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan tes akurasi Predator Mahameu ya Pak Bos. Lah kok gak bisa? Oke ya Pak Bos, kali ini saya akan mengetes Predator Mahameu. Berhubung apa namanya, handphonenya nggak bisa dipasang di moncernya, nanti tak ambilkan hasilnya. Kita tes ya. Kita coba kembali. Ini tidak ada video apa di moncernya karena handphonenya ini tidak support ya. Nanti tak ambilkan hasilnya, untuk hasilnya. Oke, mantap sekali. Coba lagi. Hoping rapat. Kita coba lagi. Oke, masih ngumpul di situ ya. Nanti hasil akhirnya tak tunjukkan. Oke, masih berada di situ. Mantap sekali, tak kasih bonus satu kali lagi. Oke, langsung saja
kita ambilkan untuk hasilnya. Oke ya Pak Bos, dan ini untuk hasilnya. Nah. Ini gaping rapat sampai apa namanya? Longgar ini. Mantap sekali. Dan ini untuk unitnya, ini untuk hasil tes akurasinya. Untuk unitnya langsung saja kita sekalian review. Ini untuk unitnya, popotnya menggunakan popot cangkul, bisa dimaju mundurkan, dan juga bisa dilipat. Bisa dilipat juga. Dan untuk handgripnya masih menggunakan handgrip original yang sangat lentur sekali. Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger match. Yang atas ini buat mengunci, apabila tidak jadi menembak itu tinggal diputar ke kanan itu mengunci, kalau didorong ke kanan itu mengunci, kalau didorong ke kiri itu tidak mengunci ya. Dan untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC luar dalam. Tarikan menggunakan tarikan seat lever. Ini dalemannya sudah stainless. Dan untuk manometernya itu ada di bawah sini. Untuk pengisian pelurunya itu bisa single shot dan juga bisa manual. Dan untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler. Untuk larasnya ini panjangnya 65 cm, alu 12, OD 14, serta lobongnya ini menggunakan OD 22 ya. Dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung jenong 500 cc, kapasitas 3000 psi, tapi kami sarankan hanya di 2700 sampai 2800 psi. Dan Anda juga bisa beli dengan teleskopnya sekalian. Kebetulan ini yang tak pasang ini teleskop Barkul yang harganya itu 900. Dan ada aksesorisnya juga, yaitu pembelian senapan angin ini di depan sini nanti ada peredam buat bonus. Peredam buat bonus OD38 super senyap. Dan tak kasih tahu tentang harga senapan angin ini. Untuk harganya itu hanya 5.100.000. Sudah free ongkir dan juga ada bonus-bonusnya yang Anda bisa pilih. Di antaranya ada kaos, mimis, dan tripod. Free ongkirnya itu seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua.
Di antara tiga itu bonus tadi ada kaos, mimis dan lipat, Anda bisa pilih salah satu saja. Contohnya kayak ini Predator Mameo tadi, cocoknya itu di peluru Hercules, dan nanti bonusnya ada mimis, bisa Anda pilih mimis satu kaleng, mimis Hercules satu kaleng. Dan untuk tes FPS-nya nanti habis video review ini langsung aja kita tes FPS-nya berapa Predator Mameo ini. Oke, kalau untuk pembelian bisa hubungi nomor di bawah ini. Saat pembayaran ada dua, yaitu COD dan transfer, atau bisa DP juga. Dan untuk syarat COD, syaratnya cukup mudah, tinggal kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah. Apabila tidak bisa mengirim foto KTP, dikenakan DP 100.000. Dan untuk syarat transfernya itu tinggal kirim nomor rekening di atas ini. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam jidon, walia Indonesia.